Oke, dalam 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Yaqul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam, silakan. Amin. أنا رأيته يعني الأذان وأنا قلت أريده قال قال أنا الذي أريد الأذان وأنا الذي أريده قال فأقم أنت. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man azana fahuwa yuqim, siapa yang mengumandangkan azan maka dia yang akan mengumandangkan qomat, dan itu yang afdalnya. Jadi agar jangan sampai dengan kita membagikan antara satu tugas di mana dengan seseorang yang telah mendapatkan kehormatan untuk mengumandangkan azan menyuruh orang ramai, supaya secara idealnya takkan dengan orang yang menyuruh kita datang tadi itu ternyata tak nampak batang hidung atau juga tidak ada di tempat atau tidak mengumandangkan, yang dengan hati kita tercuit dan terpancing untuk datang matikan handphone seperjalanan 45 menit saja. Jadi takkan dengan dan setelah kita sampai ke situ ternyata yang mengumandangkan qomat itu adalah orang lain. Jadi itu kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan dengan kita. Kita ingin tahu, oh ini dia yang sehingga sampai hatiku jadi tercuit. Ini dia orang yang berjasa dengan aku sehingga dengan hatiku tergugah untuk aku datang ke masjid. Maka idealnya siapa yang mengumandangkan azan, dia juga yang mengumandangkan qomat. Jadi jangan kita ambil alih tugas daripada seseorang yang tadi telah melantunkan azan, dialah yang berjasa untuk menyeru orang ramai untuk berkumpul ke masjid. Jadi jangan kita rebut haknya dia. Kenapa? Sebab dia yang menjadi asbab untuk menghadirkan, untuk mencuit dan membuka hati orang ramai sehingga tergugah untuk mereka melangkahkan kaki datang ke masjid. Maka kita berikan kehormatan kembali kepadanya untuk mengumandangkan qomat. Ini secara idealnya, secara eloknya seperti itu. Tapi kadang-kadang dalam keadaan emergensi, muazin selepas azan terus ketandas atau ada keperluan-keperluan yang lain sedangkan waktu sebenarnya sudah tiba. Maka dalam keadaan seperti itu tidak ada salahnya kalau dikumandangkan qomat oleh orang lain. Dua, masalah ketiga, Sayyiduna Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbuh, itu justru dengan beliau yang memimpikan azan. Jadi bukan kecewa, tapi harapan itu sudah 100%. Makan aku yang memimpikan azan, tahu-tahunya justru orang lain yang diperintahkan oleh baginda untuk mengumandangkannya. Jadi dengan beliau, satu bukan atas rasa hasud dengki, akan tetapi karena aku yang Allah mimpikan dan aku yang Allah tunjuk untuk berjumpa dengan seseorang yang mengajarkan azan kepadaku, tapi kenapa agak-agaknya dengan azan tadi itu dialihkan kepada orang lain. Alasannya sudah jelas, sebab dengan Sayyiduna Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbuh dari sudut suara kemudian dengan rentak kelantangan tidaklah seperti Sayyidina Bilal, dan itu yang Nabi kita sebutkan, al-qili bilalin fa'innahu anda sultan minka, lantunkan azan yang kau mimpikan itu kepada Bilal sebab suaranya lebih lantang, lebih merdu, lebih jelas daripada anda. Maksudnya apa? Yang walaupun hanya dengan seumpama azan, pendidikan dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis, tetap yang namanya kelayakan itu perlu kita raikan. Siapa kira-kira yang lebih layak, siapa kira-kira yang lebih sesuai, siapa kira-kira yang lebih patut, dan siapa kira-kira yang memenuhi kriteria. Jadi katakan saja pada itu dengan kita sama-sama di masjid, terkumpul 3 orang tuh guru di masjid atau juga 4 orang. Jadi keempat-empatnya tidak ada yang bertugas.
keempat-empatnya mendapatkan jemputan kehormatan daripada pihak Ijiki atau juga secara kebetulan hadir di masjid itu. Maka siapakah yang paling layak daripada mereka untuk menjadi imam? Maka dalam keadaan seperti itu, ikut pedoman daripada hadis tadi itu, Nabi kita syorkan, Nabi kita sarankan kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Sebab karena dengan Sayyidina Bilal memiliki kriteria lebih daripada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah hanya mendapatkan anugerah mimpi atau anugerah azan dalam mimpi. Sementara daripada sudut suara yang diperlukan sekarang, suara yang lantang yang pertama, jelas yang kedua, kemudian rentak yang bagus yang ketiga, yang sehingga sesiapapun yang mendengar lantunan adzan seperti itu hatinya akan tergugah, keinginannya akan terpanggil untuk memenuhinya. Allahu Akbar Allah, misalnya, beda dengan Allahu Akbar Allah waktu. Nah, itu kan yang kedua ini nampak kelihatan seperti agak menakutkan sedikit. Nah, seperti nak makan orang dia. Nah, yang walaupun kita tidak boleh memperumpamakan azan itu sebagaimana apa, tapi yang secara pastinya supaya orang-orang jadi tergugah begitu mendengar lantunan suara lontak seperti dengan lagu-lagu juga. Kadang-kadang pada waktu kita lewat di satu lokasi, begitu kita dengar rentak lagu, suara merdu sungguh, itu kita slow sedikit nak mendengar. Kita buka cermin, kita buka kaca untuk kita mendengar laluan lagu, ya halal haram itu cerita lain lah, yang jelasnya suara yang merdu itu memang memukau dan menggugah hati dan perasaan. Jadi yang kita lihat di sini daripada kejadian tersebut, Nabi kita ternyata mempersilahkan kepada orang yang lebih layak. Bukan Abdullah tidak layak, tapi dengan Sayyidina Bilal lebih layak. Nabi kita sebutkan alasannya, fa innahu anda sautan minka. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa dengan Sayyidina Abdullah sampai memperkatakan kata-kata tadi itu? Aku yang memimpikan dan aku juga yang menginginkannya. Aku yang memimpikan takkan azan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Sebab karena mereka bersaing dalam kebajikan. Al-musara'atu ilal khairat. Itu bukan kena cemburu daripada beliau. Tidak. Akan tetapi, aku juga nakkan kebaikan tersebut. Kira-kira berapa kebaikannya, berapa pahalanya. Nabi kita bersabda untuk kita-kita semuanya, ada tiga benda dengan kita-kita tidak boleh menghalangnya. Ada tiga benda yang dengan kita-kita tidak boleh melarangnya. Satu, api. Yang kedua rumput, yang ketiga garam. Jadi kata para sahabat, kalau dengan api, kalau dengan rumput kami dah tahu. Jadi kita tidak boleh menghalang kawasan yang banyak rumputnya untuk orang lain membelah atau juga melalahkan binatang ternaknya di situ. Tak boleh. Ini kawasan aku, ini kawasan kami, ini punyanya saya. Kecuali kalau memang kawasan itu adalah tanah kepunyaan kita. Tapi kalau dengan hak kerajaan, tanahnya subur, tanamannya subur, maka kita tidak punya wewenang untuk menyekat kambing, kerbau, lembu, binatang, hewan yang memerlukan makanan daripada lokasi itu. Satu, yang kita berkongsi dalam hidup, yang pertama rumput-rumputan. Yang kedua air dan api. Maaf, yang kedua air dan garam. Api dan garam. Ya Allah warhamar rahimin. Jadi sahabat-sahabat tertanya-tanya, kalau dengan seumpama rumput, kalau dengan seumpama air, air juga termasuk, itu kami sudah paham. Jadi kita berkongsi untuk menggunakan rumput-rumputan buat makanan kepada binatang ternak kita. Yang kedua kita berkongsi dalam memanfaatkan dan menggunakan air. Tapi apa pula antara garam dengan api? Nabi kita bersabda, tau tak awam, dengan mencismu kau bagikan api kepada tetangga, kepada orang yang memerlukan. Ingat tak dulu-dulu pada semasa merokok, ha, itu kan pemurahan orang-orang, kadang-kadang dia terlupa bahwa mencis, rokok ada. Jadi sebagai tanda sedekah dan setianya, kalau dia tak ada mencis pun, itu dengan rokok yang menyala itu dia bagikan, sehingga rokok dengan rokok disambung isap, sampai menyala baru dia berikan. Itu namanya perpaduan. Itu kan hari Malaysia itu masya Allah tabarakallah, dalam bab rokok pun juga ada perpaduan, bahkan sampai kepada tahap itu dinyalakan mencisnya.
Khidmah nih khidmah, masyaAllah tabarakallah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan juga dalam bertakwa sampai ke tahap itu tuh kembali. Jadi macam mana juga dengan Abi ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, dengan Abi maka kamu akan mendapatkan ganjaran pahala dan akan mendapatkan kebaikan daripada Allah sejumlah sekian makanan yang masak dengan perantaran Abi. Jadi berapa? Satu kawah kira-kira dalam satu periuk besar, sejumlah yang menikmatinya, sejumlah yang memakannya dengan masakan yang matang, dengan masakan yang masak tadi itu, sebanyak itulah kebaikan yang diperoleh oleh orang yang memberikan ani. Bagaimana pula dengan garam? Dengan garam Nabi kita bersabda, sebanyak yang menikmati makanan, sajian, hidangan, masakan yang nyaman dengan garam tadi itu, sebanyak itulah juga dengan pahala yang Anda dapatkan. Jadi para sahabat Nabi kita berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan kena cemburu, tapi aku juga aku juga inginkan, sehingga perasaan tadi itu tidak dapat dibendung. Takkan hanya dengan Sayyidina Bilal saja yang mendapatkan habar untuk mengumandangkan azan, memanggil orang ramai untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Aku diantara jadi pada asbab yang dengan azan tadi itu dikumandangkan, tapi tidak kebagian. Nabi kita bersabda, fa'akim anta. Kalau macam itu, kamulah yang mengumandangkan qomatnya. Jadi masing-masing dapat. Dari hadis ini, ulama berpendapat tidak problem, tidak ada masalah yang bertindak sebagai mukim yang mengumandangkan qomat itu tidak mesti harus orang yang mengumandangkan azan. Jadi kita pahami hukum hakamnya. Yang pertama, eloknya, seeloknya, sebaiknya siapa yang mengumandangkan azan, dia juga yang mengumandangkan qomat. Tapi dalam keadaan-keadaan emergensi, dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak ada masalah. Yang mengumandangkan qomat itu adalah orang lain selain daripada yang mengumandangkan azan. Tapi bagaimana juga kalau tidak ada dalam keadaan darurat, tidak ada keadaan darurat, tidak ada keadaan emergensi pun juga tetap diperbolehkan azan dikumandangkan oleh seseorang, sedangkan dengan qomat dikumandangkan oleh orang lain. Panduan yang keempat, supaya jangan tersilap, Nabi kita bersabda, al muadzinu ahaqqu bil adzani wal imamu ahaqqu bil iqamati. Ini diamalkan. Jadi baru-baru ini budaya kita di Kelantan, ini informasi yang saya terima daripada pengurus masjid Al-Khairiyah. Jadi budayanya kalau pada waktu kita menyembelih lembu 5 ekor, 10 ekor, selalunya tukang sembelih itu tak berkira sangat, sebab dia akan mendapatkan bagian daripada daging lembu. Ha, itu kalau begitu caranya, berarti kita telah menjual daging korban kepada tukang sembelih. Itu tidak boleh. Jadi dengan kita, kalau kita nak bagi kepada tukang sembelih, silakan saja, tidak ada masalah, sebab tukang sembelih pun juga sebagai salah satu daripada orang yang berhak untuk menerima tompo atau sebagian daripada daging korban. Tapi tidak boleh daging yang kita berikan tadi itu dikira daripada upah. Jadi kita akan bicara terlebih dahulu, ini tanpa daging, kami tak nak bagi daging. Memang tak boleh, daging tidak boleh dihitungkan sebagai upah, sebab kadang-kadang tak kisah. Jadi kata Tuhan, kalau tak ada upah pun tak masalah, cuma aku minta kakinya dengan kepala dan juga sekaligus dengan paha misalnya. Berarti secara tidak langsung, kalau seandainya tidak dapat habuan apa-apa, minta 150 atau 200. Berapa upahnya boleh? Lembu 50 tak dapat, teman dapat 50, 20 kalau sakannya biasa saja mau 50, tapi kalau dengan sampai menggoyak kulitnya, memotong-motong, saya rasa 200. Fair. Begini permasalahannya. Jadi kita ada wujudkan kesepakatan dulu dengan tukang sembelih. Sekarang minta sembelihkan sekaligus dengan mengulitinya dan memotong-motongnya, berapa? 200. Kebiasaan dengan tukang sembelih katanya apa? Kita tar 100. Minta maaf, 200 batu banyak kerja sembelih, mengelupaskan kulitnya atau mengulitinya kemudian memotong-motongnya, itu kerja banyak, memerlukan waktu dalam 2 jaman. Saya minta 200. 100 sajalah. Okeylah, tak apa 100, tapi aku minta pupuknya atau minta kakinya.
Okay, kita akur. Ha, kata kita akur berarti kita jual senilai 100 ringgit daripada daging korban. Dan ini banyak berlaku, banyak pelaku. Jadi tadi yang diinformasikan pada saya malam kemarin, begitu keadaannya, maka dengan masyarakat pun tawakal. Jadi terhenti. Oh, bagaimana? Memang itu tidak boleh. Maka kalau seandainya seperti itu keadaannya, daripada 10 ekor lembu, kita berikan 10 pupu tambah kulit dan juga dengan kepalanya, yang nilainya dinilai kira-kira dalam 150 RM, kita kena keluarkan duit 150 × 10, 1.500 kita sedekahkan, wajib kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Sebab kita terjual bahagian daripada lembu untuk upah, atau bahagian daripada lembu dijadikan sebagai upah. Itu hak fakir miskin, bukan haknya si tukang sembelih. Jadi dengan cara yang tadi itu kita sepakat, kami tanda bagi daging berapa? 200. Setelah bernegosiasi tetap juga 200, aku 200. Selepas disembelih kita nak bagi tukang korban, tukang sembelih, tak ada masalah lagi setelah itu. Sebab itu bukan atas nama upah. Pemberian kita yang satu kantungan plastik tadi itu 3 kilo bukan atas nama upah, tapi itu atas nama sedekah atau juga hadiah kepada tukang sembelih. Kembali kepada cerita azan tadi itu. Jadi tadi diantara daripada masalah yang saya bicarakan, yang ketiga itu tentang hukum hakamnya al-imamu ahakku bil iqamati wal muadzinu ahakku bil azan. Untuk mengumandangkan azan itu wewenangnya muadzin, tapi untuk mengumandangkan qomat itu wewenang daripada imam. Maka muadzin jangan qomat dulu, kecuali kalau sudah lampu hijau daripada imam. Kata imam, aqim shalah, dirikan sembahyang, baru Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Begitu yang sewajarnya. Kita semuanya diborong sama muadzin. Takkan aku menunggu imam dulu, imam kena dipanggil, yaitu dipanggil dengan qomat. Tidak, hak atau orang yang paling berhak untuk menentukan qomat atau tidaknya itu adalah imam, sementara yang mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengumandangkan azan itu adalah al-muadzin. Sebab muadzin yang tengok waktu, muadzin yang memperhatikan masuk atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya, saya tuh lupa. Saya rasa tak ada hadisnya. Baca terus hadis yang saya ulas tadi itu. Al imamu al muadzinu ahqqu bil adam wal imamu ahqqu bil imamati. Kenapa? Sebab kalau dengan azan tujuannya adalah untuk menyeru orang ramai. Sementara kalau dengan qomat tujuannya adalah untuk membangkitkan orang ramai melaksanakan sembahyang berjamaah. Perbedaannya, azan dikumandangkan suara nyaring, tapi qomat tidak perlu nyaring. Azan dikumandangkan secara perlahan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Sebab tujuan yang pertama untuk memanggil, untuk menyeru, untuk memberitahukan tentang waktu sembahyang telah tiba. Jadi kalau kumah azan dikumandangkan dengan cepat seperti qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, itu tentu yang mendengarnya tidak sebanyak pada waktu dengan azan kita kumandangkan dengan cara perlahan-lahan. Di samping azan dikumandangkan untuk memanggil orang-orang yang di luar, sedangkan dengan qomat itu dikumandangkan untuk kita mendirikan sembahyang. Jadi tidak perlu qomat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah panjang-panjang begitu. Qomat bagaimana? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Kenapa cepat? Orang itu siap-siap, enggak ada. Bukan panggil Pak Lum yang ada di dusun. Ini palu, pati, matam, semuanya datang kumpul ke dalam masjid itu, apalagi berlaku-laku. Lenguh lagi kita kalau macam itu. Lenguh apa? Lenguh menunggu. Ha, lenguh, nunggu kan? Nunggu, nunggu. Ya Allah, kok pakai rentak pula. Hayya ala salam. Akhirnya yang sudah 15 menit menunggu, teranggung-anggung, ngantuk.
Kita nak khusyuk, nak tawajuh, supaya kita boleh fokus kepada ibadah yang kita laksanakan. Maka dengan rentak qomat itu cepat, dengan rentak azan itu lambat. Itu diantara daripada perbedaannya. Perbedaan yang selanjutnya tadi itu haknya imam. Jadi sekarang yang akan jadi pilotnya siapa? Imam. Jadi kalau macam itu warna di tangan saya, tak boleh pramugari mau buat inisiatif untuk memberangkatkan pesawat. Pramugari tak patut penumpang, itu tugas kamu untuk penumpang. Macam juga dengan pramugara, kamu punya wewenang. Kalau seandainya ada orang, kadang-kadang pramugari kita ini tak bijak. Tak bijak macam mana? Tengoklah dulu, kalau jenggot sudah putih begini, jangan diletakkan tengah-tengah perempuan. Pikirlah, usahalah, ikhtiarlah, itulah. Jadi kalau tidak ada pendidikan agama, memang terus sungguh. Bukan cerita muda tak muda, ceritanya sekarang kan leluasa. Bukan cerita boleh tak boleh, tapi kita cerita selesa lah. Kan kalau kita sini laki-laki kita senang lah, nak mengantuk karena tidak kan. Tapi kalau pada itu kita dihimpit oleh perempuan, itu bersampingnya dengan perempuan. Pertama kita tak selesa, kedua kita tidak bebas. Kemudian yang ketiga kita jadi, ya Allah, terpaksa badan yang kita yang sudah gemuk ini kita keriputkan, kita kecilkan begitu. Tangan pun tak nak duduk sini, takut kalau tersikut orang, terkena orang. Jadi jangan masalah. Maka nanti kalau ada yang jadi pramugara di sini, ambillah inisiatif bijak. Ini muka lain dengan situ, mananya bukan ada hubungan keluarga, bukan pasangan dua laki istri. Kalau pasangan dua laki istri, mesti tanya sama-sama. Ini datang duluan, ini datang menyusul, tapi kursinya macam itu. Yang paling pelik jawabannya, itu katanya komputer yang ngatur. Jangan sampai dibodohin sama komputer. Alat yang ngatur kita, kita yang ngatur alat. Alat pun pada kita, kita yang buat. Takkan alat yang mengatur kita sampai kita dibabikan dengan hal-hal yang kurang nyaman. Memang, jamaah tak tengok. Tapi kalau tengok, jadi kurang selesa. Arif saja misalnya, bangku Syairika, Syairika tengok saya, misalnya dia bersampingan dengan perempuan. Terus ada yang tangkap gambar, masuk dalam Facebook, kiamat dunia. Betullah. Wah, Syemur, kalir pula kah? Itu komen yang pertama. Kata yang satu, tidak ada cerita pun, tidak ada berita pun tentang kawin atau tidaknya. Jangan-jangan itu tunangan Syekh kali yang baru. Kemudian satu pula komen, sama aja, tak ada beda lah dengan kita. Dengan kita duduk samping perempuan, Syekh pun duduk samping perempuan. Macam-macam komen yang saya katakan kiamat tadi itu. Jadi pramugari-pramugara karena ada ilmu juga. Alhamdulillah di situ semuanya perempuan. Yang kuliahnya juga perempuan dipimpin oleh orang laki-laki. Apa masalahnya? Tukar saja. Ini kadang-kadang diperingatkan berkali-kali. Apalah peringatkan, tapi ada kebijakan. Jadi penumpang diminta untuk berada di tempat sesuai dengan nomornya masing-masing. Tahu, tapi takkan aku perempuan di tengah sini sampai menyampingku laki-laki. Dia juga jadi tak selesa. Cantik tak cantik, tua muda tak ada bedanya. Bukan berarti kalau sandi samping-nyampingnya tuh muda-muda, alhamdulillah, ni'mah, masyaAllah, tabarakallah. Seronoklah aku kalau macam ini, alhamdulillah, Allah kabulkan doaku. Jadi secara nyata, belum lagi, ya Allah, teringin juga anak punya dua pendamping yang setia, ya Allah. Tapi Allah belum kabul. Rupa-rupanya Allah kabulkan untuk sementara waktu. Saat ketika naik pesawat, ada dua pendamping setia. Yang pertama cantik, yang kedua manis. Alhamdulillah. Kedua jadi pendamping sementara. Nah, itu syaitani. Itu bukan nabawi dan juga bukan syar'i kitabi. Itu satu perkara yang negatif. Jadi untuk menjaga keselesaan yang pertama dan juga untuk menjaga ketentraman dan kestabilan hukum yang kedua, eloklah dengan kita berinisiatif. Tengok depan kosong dah, bangkit saja kita dari situ, bangkit saja keluar dah, kita pindah. Kalau pramugari-pramugara tidak mengatur kita agar kita tidak bersampingan dengan perempuan yang bukan mahram, dia tidak selesa dengan kita, kita pun juga seperti itu. Yang paling tidak kalau masing-masing selesa, setan akan ikut campur tangan. Sikit sini, sikit sana, senyum sini, senyum sana. Kadang-kadang pada masa mengambil makanan,
hidangan disajikan oleh pramugari-pramugara, tersentuhlah, macam-macam lah, boleh hal-hal yang tidak diinginkan mungkin boleh berlaku. Rupa-rupanya itu tidak lebih daripada jalur setan masuk, sehingga ambil nomor email, minta handphone-nya, atau juga dengan jadi grup WhatsApp kita. Akhirnya berkelanjutan yang waliyahu billah kadang-kadang membawa kepada perkara negatif. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, pramugari-pramugara, kalian berdua punya wewenang untuk mengatur penumpang, tapi kamu tidak punya wewenang untuk menentukan pergerakan pesawat yang akan diterbangkan. Pesawat akan diterbangkan itu atas kewenangan daripada pilot, kapten yang akan memberangkatkan dan yang akan menerbangkannya. Macam itu juga aturannya. Maka kita jangan sampai mengambil haknya imam, sebab imam yang akan mengimami kita, yang akan memandu perjalanan kita terbang menuju Allah Jalla wa Ala. Naam, silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddul adzanu bainal adzani wal iqamah. Apa hubung kaitannya? Kita paham adzan doa tidak akan ditolak antara adzan dengan qomat. Allah nak tunjukkan kepada kita detik-detik waktu yang relatif singkat, yang hanya barangkali tidak lebih daripada dalam 5 ke 10 ke 15 menit matikan handphone. Yang hanya tidak lebih daripada 5, saya tidak bicara tentang handphone sebab waktu kena terlampau sempit. Jadi kalau pindah ke handphone nanti panjang lagi waktunya. Tak jadi transit pada pukul 12. 12 saya syukur lah, Ji. Nanti ada soalan. Jadi bagaimana cerita? Kan Allah sangat-sangat menginginkan, sangat-sangat menyukai dan merestui kalau pada dasar kita itu dipanggil, kita datang. Oke, okay? Sepakat kita, siapapun arahan kita, permintaan kita, harapan kita, permohonan kita, perintah kita mau agar kru-kru kita tuh memperkenankan permintaan dan juga dengan arahan yang kita inginkan. Siapapun manusianya, kalau kita jadi ketua pengarah, kalau kita jadi atasan, kalau kita jadi bapak atau keluarga, atau jadi apa saja, bapak rumah tangga, atau kita menjadi rabbul usrah, ketua pada satu kumpulan, pada satu keluarga, ingin ucapan kita itu tidak sia-sia jatuh ke lantai, ingin ucapan kita itu dilihat dan diperhatikan. Maka dengan seruan tadi itu bertujuan agar bagaimana dengan kita memenuhi seruan Allah. Maka Allah nak tunjukkan juga sebagaimana aku menginginkan agar seruanku Anda perkenankan secepatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan untuk dikumandangkan, tapi agar dengan kita luangkan waktu, kita tinggalkan segala urusan dan kesibukan untuk kita memenuhi seruan Allah. Nah, kalau macam itu kita juga teringin agar doa permintaan kita dikabulkan. Oke, okay, aku bagikan leluasa waktu kepada kalian untuk memohon dan meminta antara azan dan qomat. Jadi Nabi kita bersabda, al-azanu ad-du'a'u bainal adzan wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan qomat itu tidak akan ditolak, sebagaimana Allah inginkan agar kita memperkenankan seruan Allah untuk kita datang ke masjid. Maka dengan kita pun juga menginginkan, mengharapkan benda yang sama. Maka Allah berikan peluang yang seolah-olahnya seruan tadi itu dikumandangkan, justru Allah nak bagi peluang kita untuk kita mendapatkan segala-galanya. Dengar, perhatikan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Pasti dan pasti doa yang pertama, permintaan yang kedua, harapan yang ketiga, keinginan yang keempat untuk kita mendapatkan keampunan dosa, untuk kita mendapatkan rahmat, untuk kita mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka, itu semuanya satu persatu akan diperkenankan oleh Allah. Justru tidak ada seorang pun yang akan ditolak. Justru sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, manusia yang paling celaka kalau pada hari Ahad yang lalu ada berkumpul, pada hari Ahad
ada meluangkan waktu untuk berzikir pada hari Arafah yang lalu, hari Ahad yang lalu, sehari sebelum hari Lebaran. Jadi kalau dengan kita belum lagi nanti untuk hari Arafah yang akan datang, kita dah jauh daripada tanah suci Mekah. Tapi dengan kecanggihan teknologi Rabbani, kita boleh live mengikuti suasana upacara wukuf di padang Arafah. Takkan dengan kita boleh menjerit di sini dengan gol antara Liverpool melawan Arsenal, betul sebutannya sudah, nah, antara Liverpool atau dengan Barcelona, jadi gol masuk. Kita yang ada di Senawang, yang ada di Melaka, di Sungai Udang, Sungai Melaka atau Sungai Udang, Sungai Ketan, Sungai apa saja, takkan kita boleh beraksi seperti mereka yang ada di depan stadion, yang ada di stadion. Kan berdiri itu semuanya tuh dengan pendukung, penyokong daripada bola sepak Arsenalnya, dengan Liverpoolnya, tuh dengan kumpulan-kumpulan yang mana satu, kesebelasan yang mana satu. Maka pada waktu kita ada estro, kita ada parabola, kita juga boleh mengikuti perjalanan yang sedang berlangsung. Ini urusan dunia, olahraga dengan sukanya. Takkan kita tidak boleh mendapatkan habuan yang sama, keampunan, rahmat, tatapan, perhatian, ridha daripada Allah seketika dengan kita sini menyatu hati dengan orang-orang yang sedang berwukuf. Mereka di padang Arafah, kita tengok labbaik Allahumma labbaik, salam labbaik Allahumma labbaik, baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang berdoa, yang memanjat, yang merintih, yang menangis, yang memohon, yang meminta, yang dengan kita ikuti perjalanan wukuf tadi itu, takkan Allah kedekut untuk tidak memberikan habuan maghfirah yang sama yang pada saat ketika Allah berikan habuan maghfirah kepada mereka-mereka yang berwukuf. Kita juga berdoa, kita juga memohon, kita juga meminta. Mungkin sebelum di sana menangis, sebelum mereka di sana menangis, sudah meleleh air mata membasahi pipi, ya Allah. Sejak tadi dulu lagi dengan kita memohon, meminta, ya Allah. Tapi ternyata tabung haji katanya 2039. Ya Allah, alhamdulillah. Agak-agaknya aku sampai, umurku sampai pada tahun 2039. Sekarang belakang, nih sini sudah sakit-sakit. Urat saraf tercopot, buah pinggang, ginjal, atau dengan darah tinggi, kencing manis, kencing. Wah, semut, lalat, serangga, bergerombol. Ada apa itu? Kita pun heran. Itu kotor, itu busuk. Jadi kata semut, busuk, kotor itu menurut awak yang tak reti. Menurut kami yang punya radar canggih, dibalik daripada kencingmu tadi itu ada rasa manis, ada rasa gula, makanya disebut dengan penyakit gula. Heran kenapa semut berkerumun, sebab semut dapat rezeki daripada kencing yang manusia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sudah kombinasi seperti itu, komplikasi seperti itu dengan macam-macam jenis penyakit yang membahayakan, satu dengan buah pinggangnya, cuci darah tiap minggu 2 kali, 3 kali seminggu kadang-kadang. Kalau sudah 3 kali seminggu, berangkat pada tahun 2039, wallahualam Tuhan Nunci, itu memang kompong. Kalau tidak pasti pun ada kemungkinan besar seruan panggilan daripada tabung haji itu akan kita perkenankan selepas kita berada di dalam barzakh. Kita sudah tidur nyenyak dalam kubur, panggilan haji ke Baitullah. Kita kata malaikat minta maaf, sudah mati dah sejak 10 tahun yang lalu. Panggillah yang mewakili aku untuk pergi datang ke sana. Hei, kembali. Jadi untuk yang semacam toto itu biayanya, kesehatannya, keuangannya, waktunya, tenaganya, kendaraannya, keamanannya, di samping belanja banyaklah. Ya Allah, untuk kita datang ke Mekah dan ke Madinah, untuk kita mendatangi tempat-tempat ijabah agar dengan permintaan kita diperkenankan. Yang pertama, jaraknya jauh. Yang kedua, biayanya banyak. Yang ketiga, memerlukan keamanan. Yang keempat, memerlukan kesejahteraan dan juga dengan keuangan yang cukup. Ya Arhamar Rahimin. Nantilah kalau macam itu bulan Ramadan, setahun pula.
nantilah tunggu hari Jumat seminggu lagi, ini hajat besok kena tertunaikan. Oke, kamu ada peluang untuk agar hajatmu dikabulkan secepatnya. Manfaatkan waktu antara azan dan qomat. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi kita bersabda doa antara azan dengan qomat itu tidak ditolak? Sebab ada hajat yang emergensi, ada hajat yang syarat darurat, ada hajat-hajat yang cepat. Kalau tentang apa namanya urusan utang piutang mudibar 13 tahun yang lalu itu jauh. Tapi ini keputusannya secepat mungkin. Kalau tidak dapat menjelaskan dalam 24 jam, pintu gerbang, pintu aman akan terbuka selebar-lebar. Wah, ancaman. Mau bagaimana? Mau buat bagaimana? Kena selesaikan sekarang juga. Ada peluang. Tunggu asar. Tunggu maghrib. Ya Allah, Alhamdulillah. Orang kalau pada waktu ada keperluan, doanya khusyuk. Kita ini tak banyak hajat, jadi doa kita pun santai ya, arhamarrahimin. Saya digoyang-goyang kelapan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang sebelah tangan saja, ya Hanana, minta sebelah tangan saja. Nah, sopan minta dengan sebelah tangan. Jadi bagaimana sopan angkat kedua belah tangan? Kalau sana tidak boleh pun, tangan kanan kita tandakan ke langit, kiri pegang mikrofon karena kita lagi sedang bermunajat. Kembali, insya Allah paham dengan maksud hadis, doa tidak akan ditolak, berarti kita diberikan peluang keemasan. Kamu datang, akan aku berikan peluang agar kamu mendapatkan segala harapanmu, keinginanmu itu kan, utang-piutang belum kan, kesehatan belum boleh tuh, hajat belum terkabulkan, kepulauan belum terselesaikan, banyak masalah, banyak problem, banyak permintaan, banyak keperluan. Oke, nanti tunggu azan berkumandang, disahut sebagaimana kau menyahutnya dengan datang ke masjid, dan juga sebagaimana kau menyahutnya dengan melantunkan azan sebagaimana dilantunkan oleh muazin, aku juga akan perkenankan segala doa permintaanmu saat ketika anda memohon dan meminta. Terakhir hadis. Qala halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Man qala, barang siapa mendengar azan berkumandang, barang siapa riwayat yang lain dimulakan dengan menyahut, jangan tidak diamalkan. Matikan handphone, matikan radio, matikan TV, paling tidak pun kita selukan supaya azan yang berkumandang itu lantang kedengaran. Kita stop perbualan kita stop perbincangan kita sibuk, kesibukan kita hentikan, kesibukan kita, kita lagi sedang type, atau kita lagi sedang menulis, kita lagi sedang membaca misalnya, kecuali kalau kita memang tak dapat mengelakkan, tidak dapat menghentikan tugas kita, oke, sambil menulis, sambil menyahut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah seterusnya sampai selesai. Summa salunian wasila, kemudian mohonkan wasilah untuk aku, baca doa Allahumma rabbahati da'wati tamma, Allahumma ya Allah pemilik seruan yang sempurna, dakwah hati tamah, wassalatil qa'imah, dan sembahyang yang akan didirikan. Ati Sayyidana Muhammad dan anugerahkan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, al-wasilah maqam asy-syafa'ah al-uzma, kemuliaan yang tinggi, al-wasilah wal fadilah wad darajat al-aliyah, dan juga dengan kedudukan yang tinggi di sisimu, wad darajat al-aliyah ar-rafi'ah, wa ba'asu maqaman mahmudan ladzi wa ba'asu, dan bangkitlah baginda, wa ba'asu maqaman, dengan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Nabi kita bersabda, Adam paman dunahu tahta diwa yaumil qiyamah, Nabi Allah Adam dan juga yang berikutnya berada di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Jadi itu maqam al-mahmud, sahibul liwa'il ma'qur, wal maqamil mahmur, sahib asyafa'atil uzma, yang akan memberikan syafa'at. Syafa'atul uzma itu maksudnya merata.
Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga akan dapat dikecam dan juga akan dapat dirasakan oleh semua ahli mahsyar, baik di kalangan orang kafir, murtad, zimmi, siapa saja yang terkumpul di padang mahsyar akan terimbas, akan mendapatkan syafa'atul uzma, syafaat yang teragung dan yang terbesar daripada Sayyidina Rasulullah. Maka supaya dengan kita-kita di antara daripada orang yang layak untuk mendapatkan syafaat, doa tadi itu jangan tidak dibaca. Kalau tak hafal buka handsetnya, kalau tidak hafal buka tulisannya, kalau tidak hafal letakkan di poket, keluarkan tulisannya daripada poket kita. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata alfadilata wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adahu innaka la tuhlibu mi'at, tak panjang dan tak susah mana lebih lama kita menyanyikan lagu kemerdekaan, lebih lama dengan kita berontakkan lantunan Rehan dengan hidup ini bagai lampu dinding. Itulah yang hafal, yang lainnya tak hafal dan tak tahu sampainya apa lagi. Hingga itu saja yang dilantunkan, tak apa, setakat permulaannya. Jadi doa yang dilantunkan selepas azan tak panjang mana, tak susah mana, tapi balasannya luar biasa. Kalau seseorang itu sudah layak untuk mendapatkan syafaat daripada baginda, halal atau syafaati pasti dan pasti akan mati dengan husnul khatimah, akan tergolong dalam kumpulan yang selamat dunia dan akhirat. Halal tahu syafaati yaumul qiyamah. Itulah di antara daripada matlamat, di antara daripada tujuan kita berkumpul, kita mengikuti pengajian, kita berdoa, kita berzikir, kita membaca, kita bersalawat, kita bersembahyang, kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah, agar dengan kita mendapatkan kesudahan yang baik husnul khatimah, agar dengan kebaikan kita lebih berat, agar dengan keselamatan akan senantiasa menyelubungi kita pada waktu kita melangkahkan kedua belah kaki menyeberangi as-siratal mustaqim dan terkumpul bersama para nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufik. Kita sudah mendarat, tapi untuk merapat sampai ke terminal itu pesawat berjalan lambat. Makanya kita dengari beberapa soalan. Soalan selesai ini, soalan. 15 menit jam. Tak lama mana insyaallah. Jadi kita transit juga tidak, tak terasi pun juga tidak, ambil jalan tengah lah. Tapi kita lewat Hajai, tak jadi ke Bengkok, ke Hajai saja. Hajai. Lebih sama aja. Semuanya sama. Ramai orang Arab pergi Arab situ. Dapat di situ tak jauh. Dapat situ. Jadi, all Arab come here, kata pemandu. Jadi ceritanya orang Palestine, dia anak menghadiri konferensi. Ada di satu lokasi. Jadi pun kena kelapa letih, bareng, tertidur. Terbangun. Waktunya dibawa ke tempat pelacuran. Jadi dia pun boleh. Jadi kata pemandu itu memang rata-rata orang Arab datang ke situ. Ya, rata-rata orang Arab, tapi aku tidak termasuk yang rata-rata aja di situ. Aku menghadiri konferensi. Bukan ada tujuan untuk datang kemari. Innalillah. Jadi kita transisi sana sekejap. 15 menit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diterangkan dan ceritakan sedikit tentang masbuk dan muafiq secara mudah paham. Masbuk, muafiq supaya mudah paham. Ringkas saja, muafiq definisinya makmum yang pada saat takbir mengikut imam, dia punya peluang masa untuk membaca Fatihah sampai habis. Jadi tidak mutlak makmum muwafiq itu harus daripada awal imam takbir, dia takbir, tidak mesti. Dan tidak mesti kita berjamaah daripada rakaat pertama. Ya kalau pada itu dengan kita ikut imam pada rakaat yang kedua pun, kita boleh disebut muwafiq kalau pada saat dengan kita leluasa untuk membaca Fatihah sampai habis. Maka dalam kondisi seperti itu, makmum tadi itu tidak boleh rokok pada saat imam rokok, melainkan selepas dia habis membaca Fatihahnya. Masbuk itu ada dua penafsiran. Yang pertama, yang ketinggalan rakaat,
Yang kedua, yang ketiga langsung bahagian daripada rakaat. Yang ketiga, penafsirannya masbuk yang didahului oleh imam dengan bacaan Fatihah. Sehingga leluasa waktu untuk kita baca Fatihah itu tak boleh habis. Imam sedang baca surah, kita datang Allahu Akbar. Kalau imam baca seperti surah Yasin sampai habis itu, kita tidak lagi jadi masbuk untuk bacaan Fatihah, tapi kita sudah jadi muwafiq. Kenapa? Sebab kita ada luang waktu untuk kita baca Fatihah sampai habis. Maka kalau pada waktu imam baca Alif Lam Mim Tanzil, yang walaupun kita datang pada waktu imam lagi sedang baca surah, kena baca surah tadi itu panjang dan kita juga punya leluasa untuk membaca Fatihah sampai habis. Kalau sebelum Fatihah kita habis imam rukuk misalnya, itu bukan dikenakan karena imam, bukan karena dengan bacaan yang pendek, tapi dikenakan karena bacaan kita agak perlahan-lahan. Itu kita tidak perlu terburu-buru rukuk. Kalau imam bangkit pun daripada rukuk, tetap kita teruskan Fatihah kita, kemudian kita rukuk dan kita dapat rakaat. Tapi kalau seandainya kita jumpai imam pada waktu sedang membaca surah, atau berjumpa dengan imam di pertengahan rakaat, ya kalau kita baca Fatihah jelas tidak akan habis, kita baca sebagiannya saja. Maka makmum yang tidak mempunyai peluang waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sampai habis itu disebut masbuk. Masbuk dengan rakaat dan juga masbuk dengan bacaan. Maka pada waktu dia baca Fatihah baru sampai kepada Ar-Rahmanir-Rahim, rukuk Allahu Akbar, kita cepat-cepat rukuk saja lagi dengan imam. Kenapa? Sebab memang waktu kita tidak cukup. Kalau waktu kita untuk baca Fatihah cukup, lebih daripada cukup, 3 kali Fatihah pun juga cukup, itu dengan kita baca Fatihah sampai habis dan statusnya adalah makmum muwafiq. Selanjutnya, kalau menunggu sumbangan Petronas dibuka untuk seluruh orang masuk korban ikut kadar kemampuan bayaran, kemudian dikorbankan, apakah sah korbannya? Jadi Petronas bagi lembuk. Tapi kenapa dibayar ikut kemampuan masing-masing? Jadi Petronas, atau apa lagi belikan lembu kalau sudah dibayar sama Petronas? Bayarnya tak cukup. Jadi nama akan diundi, atau Petronas masukkan nama 7 orang ikut sukatan, ikut kemampuan bayarannya masing-masing. Baik kita bayar atau kita tak bayar, baik lembu kita beli atau juga dibelikan, tak kisah. Kalau seandainya dengan seorang beli lembu terus diberikannya kepada kita, kemudian kita niatkan untuk sesi keluarga kita ada 7 orang, sah korban kita semuanya. Jadi tidak syarat pada waktu kita berkorban itu kita harus membeli lembu. Kalau kita dapat hadiah, lembunya boleh kita korbankan, kita juga mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Tidak jauh berbeda. Mungkin pada waktu kita pergi ke Mekah kita guna duit kita sendiri, atau juga dengan kita guna duit tabung haji. Tabung haji yang memberangkatkan kita, atau syarikat yang memberangkatkan kita, atau katakan saja kumpulan daripada majelis pengajian Baitul Qurra. Ya kita ada tabung abadi di sini. Tiap pengajian kita letak duit 5 ringgit. Maka pada tiap tahun, coba kalau kita 5 ringgit kali 200, berapa? 5 ringgit kali 200, 10 ribu, 1000. Nah, sebulan 4000. Setahun 48.000, cukup untuk 3 orang. Jadi nanti kita ini bagus, inisiatif yang bagus sekali, 5 ringgit saja. Tapi berpeluang, bukan cabutan betua, betua juga sebenarnya, tapi itu tidak haram. Kenapa? Sebab kita kumpul duit untuk memberangkatkan 2 orang daripada jamaah kita pada tiap tahun, dan kita ada link dengan tabung haji yang untuk 1 orangnya 20.000 RM, berarti 3 orang. Kalau sampai 60.000 ada 3 orang yang berleluasa untuk dapat kita berangkatkan daripada pengajian Baitul Qurra. Modalnya hanya tidak lebih daripada dalam 60 ringgit sahaja, berpeluang untuk berangkat haji pada tiap tahun. Ya Allah, walaupun peluang kita itu 1 daripada 200, ya kan, yang berangkat 2, yang bertanding 200 orang. Jadi apakah harus daripada duit kita? Tidak harus, hanya tidak diwajibkan saja. Kalau kita tidak berkemampuan daripada duit kita sendiri, kita tidak diwajibkan untuk berangkat. Tapi kalau untuk sah-sahnya haji, sempurna-sempurnanya haji, sempurna haji ibadah yang kita laksanakan, yang walaupun pembiayaan daripada awal kita berangkat sampai kembali itu ditanggung oleh perusahaan
atau juga oleh individu. Maka macam itulah juga hanya dengan korban. Silakan. Masa di mana semalam tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, masa dikeluar, kalau tidak salah majlis terakhir. Jadi masa itu mereka sambut kami dengan kasidah. Pemain-pemain kompang ramai. Yang tukang kasidah itu yang buat mikrofonnya satu, dia saja yang berkasidah. Ya hanana, ya hanana, ya han. Oh, yang main kompang semangat, pampung, 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 pampung. Puluhan orang yang main kompang. Tapi yang punya kasidah salawat tadi itu hanya yang bawa mikrofon saja. Jadi saya pun komen setelahnya, saya kata nanti pada di kiamat kompangnya yang masuk surga. Ya, kompang itu cuma sampingan, yang ianya mulu. Ianya kita yang bersalawat nih, kita yang menyanjung, kita yang memuji. Cuma seberontak kita tuh, salah kita tuh lebih berkesan atau juga lebih syahdu, rontaknya pun juga lebih nyaman, lebih nikmat, lebih memuaskan, maka kita sertakan dengan memainkan kompang. Tapi kompang itu bukan asal dan juga bukan tujuan. 10 menit. Bagaimana hukum salat Jumat di masjid IKR yang hampir keseluruhan makmumnya tidak mustadi? Bagaimana hukum melaksanakan sembahyang di KL yang hampir keseluruhan daripada jamaahnya tidak ada yang mustadi? Seperti sembahyang Jumat di Putrajaya, hampir tidak ada orang mustautin di situ, yang kesemuanya itu adalah para mukimin. Ingat, kita ada tiga status. Status yang pertama mustautin, artinya kita bertempat tinggal untuk selama-lamanya. Yang kedua mukim, arti daripada bermukim, kita masih ada rencana nak balik ke tempat asal kita. Yang walaupun kita duduk 10 tahun, tapi rencana kita selepas pencin kita akan pergi ke kampung, tanah duduk di KL. Siapa yang nazarah kita pikir kalau kita mati? Jadi kemarin diantara daripada keluhan kawan-kawan, bagaimana kalau dengan kita nak ziarah tuan guru kita Datuk Harundin, yang sebagaimana kita tahu semuanya beliau bukan tu guru kepada hijau tapi juga kepada biru, juga kepada orange setelahnya. Kenapa? Sebab yang mengisi acara TV pada tiap malam Jumat itu beliau saja. Pada ini dapat informasi, bukan saya tengok. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang, kan katanya dengan beliau saja pada masa itu. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak ikuti pengajaran agama, bimbingan agamanya sekali saja dalam seminggu pada malam Jumat TV 1, TV 3 tak ada. Itu pun hanya satu kali saja pada malam Jumat, yang mengisi Datuk Harundin dengan Datuk Ismail Kamus, betul? Berdua itu saja, beginilah. Sehingga kita-kita yang agamis atau kita-kita yang ingin pendadaran tentang agama, maka kita akan mengikuti siaran tersebut pada tiap malam Jumat. Makanya beliau boleh dikatakan guru kepada rakyat Melayu Malaysia semuanya. Tapi beliau Allah takdirkan dikuburkan di Amerika, di California, dikuburkan di sana. Jadi macam mana kita nak berziarah? Ziarah tu ya Allah, macam mana tak paham. Kita permainan lepar pun kita boleh ikut dari sini. Senang saja. Buka dengan estro, dengan parabola, dan juga dengan apa satu lagi, enjoy. Ha, kita boleh ikut. Allah tak bagi sampai salam kita dari sini kepada beliau yang ada di ujung dunia. Ini pahalanya untuk beliau, di mana saja mereka berada, akan ada kecanggihan-kecanggihan teknologi Allah untuk mengantarkan genjaran pahala tadi itu kepada mereka yang berada di kejauhan. Apa tadi pertanyaannya bang? Lupa bang? Jadi mustautin itu yang boleh bersabar sampai Melaka. Saya tengok suasana Melaka, banyak sungai Udang, ada sungai Talapia, ada sungai apa misalnya. Jadi akhirnya ada keinginan untuk duduk di sini seumur hidup. Saya putuskan saya nak duduk di Melaka saja sampai mati. Seketika itu saya sudah jadi mustautin secara hukum. Permit belum ada. Taulah kena tarik. Misal, taulah patah beli aduh, kata aduh. Oh, jangan terbawa informasi salah nanti. Kuklah salah pinak otak atik. Saya ada taulah dari mana-mana semuanya. Taulah yang pertama daripada Allah Jalla wa'ala. Taulah yang kedua daripada Rasulullah. Kelia daripada para masyayikh. Yang keempat daripada Jakim.
yang walaupun Jakim tak beritahu yang secara tertulis, tapi kata Jakim untuk di kawasan wilayah cukup dengan dimaklumkan saja kalau Syekh Nur buat program di masjid besi, masjid wilayah, atau juga masjid, satu lagi ada tiga masjid, Culuntung barangkali tidak, bukan masjid wilayah, masjid negeri dengan masjid besi. Ha, masjid besi, masjid papan, masjid batu. Masjid papan, masjid batu ada di Penang. Masjid besinya ada di Putrajaya. Okay. Jadi itu dengan tauliah ada masalah. Ada tauliah, tetap saja kalau rencana kita nak mati di Melaka, kita akan jadi warga Melaka, namanya mustautin. Tapi kalau kita nak duduk di Jakarta 30 tahun, rencana kita duduk di situ sampai beranang, sampai becutu, sampai ada cicit, lepas itu kita akan patah balik ke Melaka, mukim bukan mustautin. Yang ketiga yang mudar mandi, sar sini, sar sana, sar situ, sar sini, tidak pernah duduk lebih daripada 3 hari, itu namanya musafir. Jadi status yang ada di Putrajaya itu semuanya ada Kelantan, dari Kendal, dari Melaka, dari Terengganu, dari Ipoh, dari mana-mana, sedikit sekali daripada mereka yang berencana nak mati di Putrajaya, dan tidak ada kuburan di situ. Namun kubur di mana? Jadi kita nak patah balik ke diri kita masing-masing. Jadi yang walaupun rencana kita duduk di sana sampai 20 tahun, kita bukan mustautinin yang sah untuk melaksanakan sumbah Jumat secara berasingan daripada mustautinin. Jadi macam mana Jumat mereka? Secara pasti menurut mazhab Imam Syafi'i, Jumatan mereka semuanya tidak sah, melainkan ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah saja yang tidak mensyaratkan mustautin, musafir pun boleh melaksanakan sembahyang Jumat. Kata Imam Abu Hanifah, ikut aku. Oke, tak payah. Jadi jangan ikut imam kalian. Imam kalian ketat. Ikut imam kalian, Jumatan kamu tidak sah. Jadi macam mana kamu 30 tahun tidak melaksanakan salat Jumat? Rugi kamu. Ikut mazhab aku. Aku siap untuk memberikan laluan kepada kalian. Ikutlah. Itu makna perkataan ulama, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmah. Kalau tidak, berarti kita yang berdekat sembahyang di sana Jumatan kita tidak sah. Imam Abu Hanifah yang bagi laluan sah, sebab syarat Jumat tidak mutlak harus dengan orang-orang yang mustautinin, dengan orang-orang musafir, apalagi mukimin pun juga sudah memadai. 3 menit terakhir. Adakah boleh melaksanakan ibadah korban bagi orang yang sudah meninggal dunia? Apakah boleh untuk melaksanakan ibadah korban bagi orang yang sudah meninggal dunia? Tidak boleh, sebab dia tidak boleh bicara. Sebab dia sudah mati. Kecuali kalau pada itu si mati tadi terus meninggal berwasiat, berpesan, berwakil. Kalau pertanyaannya semacam yang ditanyakan tadi, memang kompong tidak boleh. Sebab kenapa? Nak beli lembunya macam mana? Kalau kita nak belikan lembu, dia tak bagi kita mandat, dia tak bagi kita izin. Kalau kita diwakili, kalau kita diberikan mandat dan izin, oke saja. Sekarang kita tidak mendapatkan izin dan mandat daripada orang yang akan kita korbankan. Jadi cara idealnya macam mana? Itu dengan kita sebagai waris, boleh-boleh saja kita berkorban atas nama kita, tapi ya Allah, pahalanya untuk mak dan ayah dan juga untuk keluargaku. Atau juga mak dan ayah pernah berpesan kepada kita, tolong jangan lupakan aku tiap hari raya, korbankanlah semampu duit yang ada atau dengan duit yang tersisa. Lembukan, kalau tak mampu dengan lembu, dengan kambing. Kalau tak mampu dengan kambing, jadi kambing kecil, tapi yang cukup umur. Habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang derek? Ada. Hah, silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakai kopiah di dalam salat dan di luar salat. Hukum memakai kopiah.